Pilih sepedaan jelang penetapan pemenang Pilpres 2024, Ganjar mengaku belum ada undangan dari KPU. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak diundang untuk menghadiri langsung acara penetapan pemenang Pilpres 2024. Acara itu akan berlangsung di kantor KPU RI Jakarta pada hari Rabu 24 April 2024 kali ini. Ganjar bersama sang istri Siti Atikoh terpantau masih berada di rumahnya di kawasan Padukuhan Tegal Sari, Kelurahan Wedo Martani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Enggak. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam, orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang atau enggak? Aku malah orang yang tuh undangan nih, atau aku malah enggak dapat undangannya. Kata Ganjar ditemui di kediamannya di Sleman pada hari Rabu pagi. Saat ditemui pun, Ganjar terlihat santai. Ia dan sang istri memilih menjalani Rabu pagi kali ini dengan bersepeda di sekitar kediamannya. Ketika ditanya terkait cawapresnya Mahfud MD, apakah akan hadir dalam penetapan nanti, Ganjar mengaku ragu. Gak yakin saya, wong tidak diundang, ucapnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menyebut telah mengundang semua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mendatangi langsung acara penetapan pemenang Pilpres di kantor KPU RI di Jakarta pada hari Rabu 24 April 2024. Yang jelas kami undang, ujar anggota KPU RI Agus Melas di kantor KPU RI Jakarta pada hari Selasa.